Siapa nih yang lagi bingung cari kampus keren dengan harga yang terjangkau? Aku punya solusinya loh, yaitu Universitas Juanda Bogor. Universitas Juanda merupakan kampus swasta yang terletak di Kabupaten Bogor. Perguruan tinggi yang meng-highlight tauhid sebagai fundamental sehingga kerap disebut sebagai kampus bertauhid. Juanda memiliki 6 fakultas, diantaranya ialah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atau biasa kita sebut dengan FISIP, yang memiliki 2 program studi yakni Administrasi Publik dan Sains Komunikasi. FISIP Juanda memiliki 4 organisasi dan 1 unit kegiatan mahasiswa seperti DPM FISIP, BEM FISIP, HIMAKOM, HIMAAP, dan FAN Radio. Pada tahun 2023 kemarin, mahasiswa Sains Komunikasi berhasil mengharumkan FISIP dengan meraih kemenangan lebih dari 5 kali di ajang komunikasi skala nasional. Selain prestasinya, FISIP juga menyediakan fasilitas yang memadai demi mendukung keberlangsungan kegiatan perkuliahan mahasiswa, seperti WiFi gratis, lift, dan juga AC. Selain itu, ada juga lab komunikasi dan lab ADP yang berfungsi sebagai sarana pengimplementasian ide-ide maupun gagasan kreatif mahasiswa yang dituangkan menjadi sebuah karya. Lalu, kapan sih pendaftarannya? Catat tanggal pendaftarannya ya. Gelombang 1 sudah dibuka dari tanggal 2 Januari sampai 22 Mei 2024. Kamu hanya perlu membayar sebanyak Rp5.500.000. Gelombang 2 pada 23 Mei sampai 7 Agustus 2024 dengan biaya sebesar Rp7.500.000. Dan gelombang 3 dari tanggal 8 Agustus sampai 7 September 2024 dengan biaya sebesar Rp9.000.000. Jika kamu ingin masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kamu bisa membayar Rp4.500.000 untuk kelas reguler dan Rp5.000.000 untuk kelas karyawan. Tapi jangan khawatir, karena Universitas Juanda menyediakan beasiswa sebesar 20% bagi kamu yang daftar di gelombang 1 dan 10% untuk kamu yang daftar di gelombang 2. Selain itu juga tersedia beasiswa Hafiz Al-Quran, jalur prestasi, pendidikan kader dakwah, dan beasiswa bagi seorang guru atau anak kandung guru. So, gimana? Udah gak bingung lagi kan? Tentukan pilihan kampus terbaikmu, yaitu Universitas Juanda.